Guys, kembali lagi bersama saya Rifki Albantares Channel, channelnya para pecinta game Euro Truck Simulator 2. Oke guys, kali ini seperti biasa saya bermain ETS2 menggunakan mod Indonesia. Nah, untuk mod mapnya saya menggunakan map All New Javana yang versi terbaru, yaitu versi 1.5 ya, yang baru update kemarin. Dan untuk busnya saya masih menggunakan bus EP3 buatan Mas Husni yang telah diedit menjadi jet bus ADP2 oleh Mas Bimo ya. Dan untuk liverynya saya menggunakan livery Fibe livery. Nah, untuk kali ini saya menggunakan bus Garin Trans sesuai request dari Mas Rendra SP guys, sorry. Oke, langsung saja ya. Posisi saya sekarang berada di Masjid Al Ikhlas, tepatnya di Kota Purworejo, dan tujuannya itu ke Cilacap guys, menggunakan mod bus Garin Trans ini. Oke, langsung saja ikuti perjalanan saya kali ini menggunakan bus EP3 ini guys. Nah, posisi saya sekarang yaitu menjadi penumpang ya guys.
Oke guys, sekarang saya menjadi supir lagi ya, karena tadi nggak terlalu kelihatan sama apa channelnya, jadi terpaksa saya kembali menjadi supir. Kita isi bahan bakar dulu ya, karena bensinnya sudah low bed. Oke, sudah full, lalu kita lanjutkan guys. Ternyata ada banjir guys di sini guys, kita harus hati-hati guys. Nah loh, banyak lubang. Oke guys, kita bakal berenang guys. Mandi.
Oke guys, akhirnya kita sampai di tempat tujuannya, yaitu di kota Cilacap guys. Lalu saya akan cari tempat parkir dulu untuk istirahat guys. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Maklum ya guys, karena saya masih biasa, tak luput dari kesalahan. Oke, terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.